Ada salah satu sahabat tani yang menulis di kolom komentar bahwa semua video yang saya bagikan itu menyesatkan para petani. Dan itu saya benarkan sekali ya, karena memang tujuan utama saya membagikan video yaitu menyesatkan para sahabat taniku semua agar supaya tanamannya tumbuh dengan subur, kemudian sehat tanpa terserang oleh penyakit, walaupun hanya menggunakan bahan-bahan yang ringan biaya, kemudian bisa kita dapat di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya bersama channel Bacaan Organik, yaitu channel yang membagikan ilmu pertanian yang sangat ringan biaya, kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk kita bertani ataupun merawat tanaman kita. Oke, sahabat tani semua, jadi di video kali ini saya akan membagikan cara yang menyesatkan ya, tapi menyesatkan dalam hal yang positif, yaitu membuat tanaman kita bisa menjadi subur, kemudian sehat tanpa terserang oleh penyakit ya, seperti ini. Maka para sahabat tani semua, jika ingin tersesat di dalam melakukan perawatan pada tanaman cabai agar supaya subur, kemudian sehat tanpa terserang oleh penyakit, mari ikuti videonya. Penanaman ya, jadi setelah kita melakukan penanaman, kita harus memberikan zat perangsang tumbuh ataupun hormon sehingga akar, batang, kemudian tunas itu bisa cepat tumbuh, kemudian tanaman bisa beradaptasi sehingga tanaman kita akan sehat, kemudian tidak layu, dan selanjutnya dia akan tumbuh dengan sehat, kemudian subur. Nah, untuk merangsang pertumbuhan akar, kemudian batang, serta daun ataupun tunas, ketika awal penanaman, jadi saya memberikan hormon ataupun ZPT yang saya dapat dari sekitar lingkungan saya ya, seperti di dapur, misalkan bawang merah, ini mengandung ZPT yang berupa hormon auksin, giberlin, dan sitokinin. Kemudian air cucian beras ini saya dapat juga dari dapur saya ya, ketika istri saya mencuci beras, kemudian airnya, air cucian yang pertama kali ditampung. Kemudian yang selanjutnya yaitu lidah buaya ya sahabat tani semua. Jadi lidah buaya ini mengandung hormon giberlin, kemudian auksin. Jadi ketiga bahan ini saya berikan ketika awal saya melakukan penanaman agar supaya merangsang pertumbuhan akar, batang, kemudian daun, sehingga tanaman saya bisa cepat beradaptasi. Kemudian ketika saya berikan pupuk itu langsung bisa menyerap, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tanaman seperti batang, daun, kemudian untuk merangsang pembungaan. Jadi untuk membuat tanaman agar supaya bisa subur seperti tanaman saya yang ada di lahan tadi, saya mengawali dengan memberikan hormon ataupun ZPT yang diantaranya saya dapat dari daun lidah buaya, kemudian bawang merah, kemudian ditambah dengan air cucian beras. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya pun sangat mudah sekali sahabat taniku semua. Jadi ini di sini karena saya hanya mempraktekkan ke tanaman saya yang berjumlah 6 polybag ini tanaman cabai yang baru saya tanam. Jadi saya hanya membuat 1 liter ya sahabat taniku semua. Jadi tolong sahabat taniku semua dicatat ataupun diingat-ingat, jadi per 1 liter air cucian beras kita memerlukan 3 biji bawang merah, kemudian 3 helai daun lidah buaya. Jadi demikian tadi bahan-bahannya ya. Kemudian untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali ya, seperti biasa, yaitu bawang merahnya ini kita hancurkan dulu dengan cara diulek ataupun bisa memakai blender ya. Kalaupun jumlahnya banyak, sahabat ini bisa memakai blender, karena ini hanya saya mencontohkan
dalam jumlah sedikit, karena tanaman saya ini yang akan saya berikan ini hanya 6 biji ya. Jadi saya hanya membuat 1 liter. Nanti misalkan kalau sahabat tani tanamannya banyak sampai ribuan, itu sahabat tani bisa tinggal mengalihkan saja kebutuhannya. Nah, setelah hancur seperti ini, untuk langkah selanjutnya yaitu air cucian berasnya ini kita tuangkan ke dalam ember ya. Kita tuangkan ke dalam ember seperti ini. Nah, selanjutnya bawang merahnya ini yang sudah kita hancurkan kita masukkan juga ke dalam ember yang sudah berisi air cucian beras tadi. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita remas-remas agar supaya hormon auksin, giberlin dan sitokininnya itu bisa keluar dan menyatu dengan air cucian berasnya ini. Nah, kemudian setelah itu untuk lidah buayanya ini juga, misalkan sahabat tani punya blender, bisa di blender ataupun cukup di iris tipis-tipis seperti ini ya. Nah, seperti ini menggunakan pisau yang bertujuan untuk menghaluskan daun lidah buayanya ini agar supaya nanti kita enak untuk mengeluarkan kandungannya yang berupa hormon auksin kemudian giberlin. Nah, setelah hancur seperti ini, setelah kita iris tipis-tipis, selanjutnya kita masukkan ke dalam larutan yang berisi air cucian beras kemudian bawang merah tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita aduk sambil diremas-remas agar supaya tercampur dan keluar kandungan seperti hormon giberlin, sitokinin dan auksin. Nah, kita remas-remas seperti ini. Ini akan terlihat seperti lendir ya, mengental airnya ini seperti ini nih. Nah, ini adalah larutan antara bawang merah kemudian air cucian beras ditambah dengan lidah buaya. Nah, ini akan terjadi seperti ini, airnya akan mengental seperti jelly ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bahannya ini tercampur dengan rata, kemudian hormonnya sudah keluar dan tercampur semua, ini sudah siap untuk kita lakukan pengaplikasian ke tanaman kita. Kemudian untuk dosis per tanaman itu saya menggunakan 30 ml ya sahabat taniku semua. Jadi kapasitas tutup botol ini adalah 30 ml. Jadi untuk dosisnya 30 ml per tanaman ya kita aplikasikan. Nah, seperti ini cara pengaplikasiannya sahabat taniku semua. Nah, contohnya seperti pada tanaman cabai saya ini ya. Ini alhamdulillah nampak tumbuh subur. Semoga sampai akhir masa produksinya ini akan tumbuh subur terus ya. Dan semua perawatan yang saya lakukan pada tanaman cabai saya ini ya seperti yang saya bagikan melalui video. Jadi mulai pemupukan, kemudian pencegahan dari hama ataupun penyakit ini sama persis dengan yang saya bagikan melalui video. Oke, cukup sekian dulu para sahabat taniku semua video saya kali ini. Semoga bisa menyesatkan para sahabat taniku semua di dalam hal yang positif, yaitu membuat tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, sehat, tanpa terserang oleh patogen ataupun penyakit, walaupun hanya menggunakan bahan yang sederhana, kemudian cara yang sederhana. Dengan kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, tentunya kita bisa menjalankan pertanian yang sangat ringan biaya, kemudian ramah lingkungan, tapi hasilnya bisa maksimal. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf pada para sahabat taniku semua apabila di dalam penyampaian, di dalam video ini ada terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati para sahabat taniku semua, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.